Ay, isa sa mga harap pula. Bismillah. You think you know me? Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Fuh, ada lagi 3 bar kita tengok dapat ke tak. Motor saya ni teruskan sampai ke rumah dengan 3 bar ni. Akan isi minyak. Apa nak jadi-jadi? Sebab saya yakin dan percaya saya akan sampai ke rumah dengan hanya berbaki 3 bar ni. Sebab saya tahu minyak R15 ni memang jimat sangat-sangat. Walaupun minyak dah mahal, pagi tadi saya isi RM8 dengan pagi tadi berbaki 1 bar dan berkelip-kelip lah pagi tadi. Tak penuh. Dah 2 bar lagi nak penuh. Dah saya terus ke Kota Baru. Dah sekarang tinggal 3 bar baki untuk balik lah. Sempat ke tak sempat? Sebab minyak R15 ni jimat. Cayalah kita ayak ni. Kita tak pelaut sikit abu eh. Sungguh. Walaupun minyak mahal lah ni, kalau minyak murah lagi lah. Lapaya tadi berapa liter? Berapa ya tadi tak ingat dah. 2 liter setengah sah. 2 liter 2.9 liter sah. Saya tak ingat. Sebab sepanjang saya guna R15 ni selama 3 tahun, memang minyak memang betul-betul jimat. Sebelum ni saya duduk Kuala Lumpur. Kuala Lumpur saya balik ke Kelantan. Saya perlukan perlukan pula dah. Perlukan hanya RM20 je. RM20 saya isi full dekat KL, dekat Tergombok lah. Saya isi full terus direct ke Bentong. Bentong saya tak isi. Sebelum sampai ke Lipis tu ada satu Petronas, saya isi situ RM5. Lepas tu straight ya. Straight je sampai lah Tiago Musang. Saya isi pula RM5 dan straight sampai ke rumah. Memang betul-betul RM20. Tu pun ada, masih ada balance baki dalam 2 bar ke 3 bar lagu tu. Memang jimat. Kesti ni tank dia saya rasa 11 liter lah. 11 liter lah. Kos 9.5 liter. Saya tak ingat lah. Mungkin nanti saya edit video ni saya betulkan balik lah. Empty. Tak adalah besar sangat tank dia. So pengguna minyak bateri dia memang jimat dan memuaskan. Tapi bergantung jugalah. Bergantung kepada cara kita bawa motor lah. Cara pengguna minyak lah. Kalau kita dah balun straight lock throttle direct tu memang kuat sikit lah makan. Lagi-lagi kalau saya awak pakai edges open, cutting standard ke, yang memakan minyak yang menggunakan minyak petrol yang agak banyak tu, memang dah lain sikit lah. Ni kita cerita standard eh. Standard R15 lah. Saya masih standard walaupun 3 tahun. Saya tak kesih apa-apa pun. Cuma tu kakak tukar aksesori sikit-sikit je lah. Tak boleh dah alim memang tak usik lah. Nak usik gua nak tak reti. Kalau reti usik dah. Lagu tu lah. Nak ayak weh. Apa yang bercita-cita nak beli R15 ni, saya rekomenkan sangat-sangat. Antara satu sebabnya adalah penjimatan penggunaan minyak petrol lah. Yang lain tu atas kehendak sendirilah. Mungkin tak berapa minat fairing baik. Mungkin tak apa minat sebab sisi kecil. Tu atas kehendak sendirilah. Saya beli sebab saya minat je. Saya tak tahu pun minyak R15 ni jimat. So saya beli sebab minat. Sebab design. Nombor satu sebab design dia memang lawa. Sebab mula-mula keluar hari tu tak ada lah. Rasanya tak ada motor yang bersisikan 150 ni yang design selawa R15 masa tu lah. Tapi lah ni dah 2022 ni rasanya dah banyak lah design yang lawa-lawa. Nak lawa dengan R15 V3 ni. Kita ada MT, CBR 150, sangkut sini. Alamak, sangkut lah pula dah. Dah lah duduk belakang awet ni.
Gila celah tu. Celah tu muak lah kak. Sinar matamu bagai api menyambar. Celah ni muak. Kek muak celah ni. Ah, takut sini. Mana kita tadi? Ah, dari segi design. Ah, design itulah. Untuk tahun 2022 ni dah banyak design yang lawa-lawa. Contohnya macam CBR 150, MT, apa lagi? Yang bersisi dengan 150. Ah, saya pun tak tahu lah motor baru-baru ni, saya tak follow sangat tentang perkembangan keluarnya motor baru. Saya dah slow lah sebenarnya minat kepada motor ni. Aduh, timak binyok lah motor ni. 3 tahun saya guna R50 ni. Saya tak pernah lagi sidai tepi jadis disebabkan minyak habis. Bukan nak kata apa ni, bukan nak kata terlalu, memang jimat gila lah. Walaupun berkelip tu memang boleh pergi jauh duduk juga. Boleh saving duit lah untuk ride jauh motor-motor lain. Saya tak tahulah motor lain mungkin ada yang lagi lebih jimat daripada motor R50 ni minyak dia. Tapi saya rayak dari segi pengalaman saya sendiri lah. Sebab saya tak ada motor lain, saya tak banyak motor. Sebelum ni saya guna UFI je, UFI Legenda, motor ni. Lagu tu lah, saya tak banyak experience pun. Experience lah, take one lah, take aku. Cish. Apa ni pengalaman pun tentang motor-motor ni. Cuma selama saya pakai motor ni lah, saya rasa agak jimat lah, memang agak jimat lah. Lagu tu. Apa nak beli R50 untuk tahun 2022 ni? Saya tak pastilah ada lagi kalau nak beli R50 untuk 2022 ni. Sebab terlalu banyak design yang baru. Design yang baru, motor yang baru keluar. Macam saya ayat lah, Dira, CBR apa semua tu. Banyak pilihan. Ni pula RSX. Banyak pilihan lah untuk pada siapa-siapa yang nak memiliki motor pada tahun baru ni. So tak tahulah menjadi pilihan kedok R50 ni masih relevan kedok. Tapi R50 pun dah ada model baru, R50 V4. Weh, 4x4 ni. Hei, buat kajuk kereta je. Weh, ayaw. R50 V4 tapi tak masuk Malaysia lagi lah. Dekat Indonesia dah. Mungkin 2-3 tahun lagi ko. 2-3 tahun lagi. 2-3 bulan lagi ko. Adalah ko. Doa-doa lah. Tapi tak pastilah masuk Malaysia ke tak. Itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.